tadi umur berapa hari? 12 hari kita telah mempergunakan pupuk pertama ini. Kita bisa lihat tadi kembangannya, ini pun air becek-becek karena di parit tidak ada air. Ini kita waspada dengan rumput. Ini padinya sudah ada anak, tanam 2, 3, 2, 3. Sekarang anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 peranakannya. Ini baru berapa hari? Belum ada 15 hari. Ini akan kita sisip untuk pupuk kedua. Ini pertumbuhannya cantik. Ini padi Savitri. Ini belum ada 15 hari, belum ada setengah bulan. Kalau tidak salah sekitar 13 atau 14 hari. Kita tanam tanggal 27, tanggal 28. Tanggal 28 kita tanam. Oke, perkembangannya nanti. Air mulai kering, parit pun mulai kering. Nih, terimang, terimang. Yang mati 3 atau 4 pokok. Tempatannya sangat josh. Ini padi Savitri. Nah, ini anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Baru berapa, belum ada setengah bulan sudah umurnya 23. Ini perkembangan sangat bagus. Cuman rumputnya sudah mulai bangkit. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, kalau rumputnya itu sudah mulai, karena airnya pun ini agak berbahaya. Rumput udah mulai. Nah, hati-hati kawan. Kita pakai gang. Nah, sampai tadi belum besar. Rumputnya udah naik. Insyaallah ini kalian perlu diperbaiki juga karena pecah-pecah. Nih, cantik perkembangan. Banyak rezeki.
tapi alhamdulillah kita punya rata-rata sama ya pada saat itu. Alhamdulillah, semoga nantilah kali ini mungkin kita setelah membuat rumput padi agak sedikit gunung nih, kalalan tidak banyak, cuma 2 tutup 1 tangki. Ini rata-rata 30-an. Ini mungkin lebih 30. Ini bapaknya 30. Ini sekitar 40. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur 20 hari. Kita bandingkan dengan YouTube. Teman-teman kita, petani-petani kita 20 hari mungkin tidak segini padat. Ini 20 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah 20 hari padi sudah jos. Nih, ini teman kita. Masih sedikit anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mantap. Ya. Alhamdulillah. Sama rata. Airnya pun bagus. Cuman ini nampaknya sama seperti agas, kita nggak tahu apa ini, wereng atau agas biasa. Semoga agas biasa ya. Nah, beginilah teman-teman, inilah padi kita umur 20 hari. Umur 20 hari. Peranakannya lumayan. Terima kasih. Kita padakan sampai di sini dulu. Di lain waktu kita coba lagi. Nah. Ini alhamdulillah tadi sudah besar. Umur 20 hari sudah segini besar. Ini padi Savitri, nah, mantap. Padi Savitri, padi sudah besar. Ini padinya. Padi Savitri 20 hari, cukup jos. Ini baru 20 hari, kita barusan sedang pemupukan yang sisa saat timba kemarin karena hujan, maka dipupuk hari ini. Ini padi kita. Ini sebelah kita padi si Ajat Siati. Dia salah semprot. Dia memakai racun bakar. Nih padinya sudah kuning semua. Dia salah semprot. Dia menggunakan racun bakar. Mungkin atau tangkinya belum dicuci. Maka terjadi gini. Nih padi kita. Padi Savitri, insya Allah lumayan. Alhamdulillah peranakannya cukup bagus, cuman galangan belum sempat tebas lagi karena hujan terus. Nih padi kita, padi Savitri. Alhamdulillah padi Savitri umur 20 hari. Nah, umur 20 hari. Jos. Alhamdulillah. Padi umur 20 hari sudah sebesar ini. Peranakannya alhamdulillah bagus. Nih. Alhamdulillah. Ini kawan kita salah semprot mungkin. Hati salah semprot mungkin, enggak bisa kuning ini, mungkin tangki atau racun pagar ya pakai, sayang. Ini padi kita, cuman karena
hujan terus, gak sempat nebas galangan. Kalau bisa kita beli racun rumput galangan saja. Tadi kita, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kawan kita sayang juga nih, tadinya udah mulai kejar-kejaran kita punya, namun entah apa kejadian dia salah sempat, maka hampir seluruh rahannya ini merah. Alhamdulillah, cuman karena sekarang musim hujan terus, ini hama takut kita merajalela. Ini tadi kita pol. Nah, alhamdulillah perlakannya bagus. Ini padi 20 hari. 20 hari. Nah, kita kira 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 anak. Alhamdulillah rata-rata sama. Ini kudas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga banyak hasilnya kali ini. Cuman ini karena hujan terus, makanya perlu kita semprot hama lagi nih. Sayang lah tidak. Ini tadi 30 mungkin ini. Ini ada mencapai 40. Ini sekitar 30-an. Sama seperti tadi 30-an. Ini mungkin lebih 30. Alhamdulillah. Sama pun banyak. Kita bakalan semprot spray lagi nih. Kita mohon pada pemilik tadi nih. Kalau tidak, ini nampaknya agas. Agas menyerang. Kalau kena agas, ini bisa parah. Ini padi teman kita, si Hati. Si Hati. Ini masih kecil rumpunnya nih, padahal sama nanamnya. Ini ada yang masih 7, ada yang 10, ada yang udah 20, ada yang 3. Tapi alhamdulillah kita punya rata-rata sama. Nah, pada saat itu alhamdulillah. Semoga hasilnya kali ini. Mungkin kita setelah membuat rumput padi agak sedikit dulu. Ini palalan tidak banyak, cuma 2 tutup 1 tangki. Alhamdulillah ya. Ini rata-rata 30-an.